Kalau sudah kayak gini, ini pandannya diangkat ya. Ada yang pakai kertas itu ya. Kita bungkus. Enak. Enak. Manis? Oke. Okay. Toples gede. Dan ini ada masih satu piring. Assalamualaikum teman-teman, bunda-bunda, selamat sore. Gimana kabarnya? Puasanya masih lancar kan? Alhamdulillah, lebaran lagi kurang 3 hari ya bunda. Cepet banget, kemarin rasanya baru Ramadan. Nah, kali ini karena kemarin itu tapenya dibongkar sudah ada airnya. Dan kemarin itu memang agak kurang sempurna karena masih satu malam atau satu hari. Jadi hari ini dua hari, dua malam, dua hari, gitu ya. Kita buka bunda ya. Kita mau bikin madu mongso. Kalau di tempat saya namanya madu mongso. Kalau di tempat kalian apa ya? Saya kurang tahu. Nih, kita buka lagi ya. Masya Allah. Wah. Tuh, dengar nggak suaranya bun? Walah. Tapi ini matang tenan, masya Allah. Sip, sip sekali, bagus ini. Ayo kita langsung ke dapur masak madu mongso. Ini saya masak separuh, nggak semuanya. Ini banyak loh bun, karena kalau nggak dimakan kan sayang ya. Mubazir, kita separuh aja bikinnya. Oke, kita langsung gimana caranya. Sebenarnya ini penasehat, tapi bagi yang belum pernah di sini ya simak videonya, mudah sekali. Kalau kita berada di dalam kompor masak itu nggak usah berjam-jam kayak di tungku, kayak di kampung itu sampai 2 sampai 3 jam. Sekarang cukup 1 jam aja sudah bisa untuk menikmati madu mongso. Gimana caranya? Simak terus. Langsung saja ya, Bun. Di sini saya pakai air 1000 cc. 1000 cc ya, Bun. Ininya berapa? 1500. Kilo setengah tape. Ini berat loh bun. Jadi air ini cuma 1000 cc. Pakai 3 bungkus kara, santan kara bubuk merek Oboai. Masukkan, aduk, kasih pandan ya bun. Jangan lupa kasih pandan biar wangi. Setelah 5 menit baru kita masukin gula merah bun. Saya pakai gula merah bubuk. Masukin saja 250 gram. Jangan banyak-banyak, tergantung manisnya tape ya. Kalau tapenya kecut ya ditambahin. Kita masukin. Saya pakai gula ini jadi enak cepat larut. Dimasak sampai gulali ya bun, nanti tak kasih tahu, atau sampai moto ulo, namanya moto ulo ya. Kira-kira masak 1 jaman lah. Orang ini juga sedikit nggak banyak. Sambil nunggu ini saya mau isah-isah piring ya bun. Jadi jangan lupa ya, diaduk terus di atas lagi perbaikan rumah. Nah, kalau sudah kayak gini, ini pandannya diangkat ya. Dibuang pandannya, lalu tapenya dimasukin. Nah, ini sudah, ini namanya moto ulo ya, teman-teman. Kalau sudah kayak tua begini ini, namanya moto ulo. Pandannya kita buang ya. Lalu kita masukin tape ini. Kalau tape dimasukin, jangan ditinggal-tinggal ya bun. Gosong nanti. Nah, kita aduk rata sampai benar-benar sat ya. Sampai benar-benar nanti itu kalau minyaknya sudah keluar itu boleh diangkat.
Nah, kalau sudah kayak gini nih, minyaknya sudah keluar pletik-pletik karena enggak terlalu apa, santannya itu kanil ya, kayak gini ya teman-teman. Kalau santan kanil mungkin sampai keluar ya minyaknya. Jadi sudah cukup kayak gini diangkat, jangan sampai terlalu kaku ya. Nah, kalau sudah kayak gini teman-teman ya, kita angkat wadah ya, dinginkan, lalu boleh dibentuk. Saya lepas lengan panjang, panas teman-teman ya, karena ini memang perjuangan banget, lama banget. Oke, kita angkat semuanya. Nah, ini sudah dingin, tadi saya salin ke sini ya teman-teman, lebih gampang, biar cepat dingin, jadi saya lebarin gitu. Lalu kita bungkus kayak gini. Nah, ini talinya saya pakai kayak yang kawat gitu ya, bukan yang benang, bukan benang emas ini ya, pakai yang kawat gini atau kayak gini. Nah, ini banyak juga ya, di mana-mana di Indo juga banyak. Dan ini bungkusnya. Nih, bungkusnya nih. Ini saya bawa dari Indo ya, teman-teman. Kalau di Taiwan ada apa enggak saya kurang tahu. Ini saya bawa dari Indo, banyak, lumayan saya bawa banyak. Oke, kita bulut-bulutin terlebih dahulu. Jadi kita bulut-bulutin dulu ya Bun, biar mudah nanti kalau bungkusnya, kalau nggak bulat jelek nanti. Jadi kita bulut-bulutin kayak gini. Simple Bun, ini bisa bikin ya, walaupun di kompor lumayan tadi, ini lumayan agak panas. Ngowos tadi Bun ya, makanya saya bikin sedikit, yang penting ada gitu. Jadi ciri khas malip jajan deso itu wajib kita budayakan ya Bun ya, biar mereka tahu jajanan kita dari kecil, lebaran itu apa, ciri khas kayak gitu, madu mongso. Misalkan kalau hari lebaran itu ada kupat, karena nggak ada kupat nanti kita bikin lontong kayak gitu Bun, biar anak-anak tahu. Karena ya gimana lagi, kita kan perkawinan campuran Indonesia, jadi kita juga harus perkenalkan masakan Indonesia, ciri khas lebaran masakan Indonesia kayak gitu. Oke, kita lanjutin nanti caranya bungkus juga saya akan kasih tahu ya Bun. Nah, kita lanjutin sampai selesai nih. Jadi banyak loh. Ini nanti kita bungkusin kayak gini teman-teman ya. Enak banget, ini pas sekali rasanya, manisnya, ada asemnya sedikit karena memang saya sengaja nggak terlalu manis banget. Kalau terlalu manis banget nggak enak Bun ya. Nah, habis ini tuh kayak telek kucing. Karena saya bikinnya itu terlalu banyak yang ketan hitamnya ya, kayak gini. Enggak apa-apa ya, kita ambil pakai sendok saja. Pakai sendok pakai apa ya enaknya ya? Kok susah banget ngambilnya. Ini Bun. Dibungkus. Ribet bikinnya, mau makan enak ya ribet lah. Ya seperti kita bungkus madu mongso. Nah, kita bungkusin kayak gini Bun ya. Ya kayak di Indo itulah Bun ya, ada yang pakai kertas itu ya. Kita bungkus. Ini kertasnya tuh saya beli di Indonesia loh ya, kemarin, yang kemarin pulang terakhir itu. Dan ini saya pakai kawat, bukan yang tali benang. Kalau tali benang susah Bun ya, enak. Kalau kawat itu dipelintir gitu aja sudah. Ini bukan cantik toh, ya cantik lah. Lebaran Bun, ya lebaran nih, sekali lagi ya, kita taruh gini. Ini nggak tahu kertasnya di Taiwan apa ada apa enggak ya, coba di Shopee Taiwan ada enggak, saya nggak tahu nih kertasnya ini. Oke, kita lanjutin sampai selesai ya Bun. Ini yang Sylvia lagi bantu teman-teman. Lagi motongin kawatnya. Harus dikasih tahu ya, kerja. Kerja tuh gimana? Kerja kecil pun ya, kalau nggak tahu
punya pengalaman itu ya potuai bohong. Kita lanjutin sampai selesai. Lumayan banyak hasilnya tuh. Sylvia mau ecep teman-teman. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Sini. Anak-anak tuh nggak asing lagi masakan ini karena setiap lebaran saya bikin biar ada ciri khasnya gitu ya. Enak. Enak. Manis? Oke. Oke. Gantian mah? Nggak terlalu manis. Oke. Okay. Enak? Enak. Halo bunda-bunda, ini hasilnya. Masya Allah. Lumayan banyak loh. Satu toples masih sisa. Lumayan kan? Ini toplesnya gede loh. Cakep banget ya. Ini bisa buat toples juga. Piringan juga bisa. Ini taruh di toples juga bisa. Cakep banget kan bun ya. Bikin sendiri tuh lebih puas ya bun. Ini hasilnya saya pindah ke piring yang lebih cantik ya bun. Tuh. Lumayan loh. Satu toples gede. Dan ini ada masih satu piring. Ini bisa di piring gini boleh ya bun ya. Lebih cantik juga. Di toples gini juga boleh. Lebih ringkas juga. Nah pokoknya serba guna lah bunda. Dan ini buat isian snacks box juga bisa ini ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menemani dan menonton, mensupport channel kami Keluarga Pasaran di Taiwan. Lumayan banyak hari ini, tapi lumayan agak ribet pun ya bikinnya, lamanya hampir 2 jam loh ini, walaupun cuma 1 kilo. Ya alhamdulillah karena sudah terbiasa panas juga. Pokoknya kalau diniati pasti akan berhasil bunda. Oke, jika Anda ingin bikin, monggo silakan. Saya akan tulis di kolom deskripsi cara bikinnya, takarannya, pokoknya semuanya, resepnya saya akan tulis di sana. Terima kasih untuk tonton kali ini. Jangan lupa kalau suka like, comment, dan subscribe and share. Terima kasih banyak teman-teman. Yang bagi yang puasa, semoga dilancarkan puasanya, ibadahnya lancar terus. Dimudahkan urusan kita semuanya, dikasih lancar, dikasih rezeki, dikasih sehat, dikasih umur panjang. Kami undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pada tidur semua. Setia pinter udah temanin mama. Ya.